Kembali dalam Assalamualaikum. Baik, saya ni kan dah lama bersiaran kan di kaca TV. Kalau kita ni kan sebenarnya bersiaran memang makeupnya agak tebal tau. Dan kalau waktu di luar di dunia realiti tak adalah pakai tebal-tebal macam ni sebenarnya. Nampak je kat TV tu nampak nipis. Tapi hakikatnya saya tengok zaman sekarang ni dah makin ramai orang suka memakai makeup yang tebal untuk kononnya cantik lah. Tapi sebenarnya hakikat yang paling penting ialah penjagaan kulit tu sebenarnya yang perlu cantik. Kadang-kadang bila kita salah jaga kulit, salah pakai produk, ya Allah ya Tuhanku, rosak lagi. Jadi insyaAllah yang kita nak kongsikan pada hari ini bagaimana kita nak jaga skin kita, kulit kita supaya sebenarnya kita meraihkan apa yang Allah berikan dengan cara yang betul. Dan bersama kita di studio bersama dengan saya ialah Ketua Pegawai Eksekutif Produk Vipro Labs, Cik ke Puan? Puan sebab kecil cute sangat. Puan Nur Awatif Muhammad Basri dan juga Cik Balkis Muhammad Basri, Ketua Pegawai Operasi. Dua-duanya cute sangat. Dan memang skinnya saya tengok memang sangat cantik. Ini memang saya percayalah kalau cerita pasal skin kan. Okey, tapi apapun yang apa kita lihat ialah produk Vipro Labs ni dia menjaga skin ataupun kulit. Itu priority dia. Dan sebenarnya apa sebenarnya kelebihan yang membuatkan Vipro Labs ni mampu menjaga kulit dengan baik? Okey, sebelum tu assalamualaikum kepada semua dan selamat pagi. Okey, sebelum tu saya akan terangkanlah apa itu Vipro Labs. Okey, sebenarnya Vipro Labs ni dikenali sebagai produk moisturizer kulit di mana ianya sesuai digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat dan juga peringkat umur lah. Kita boleh pakai daripada bayi sehingga ke warga emas. Okey, jadi Vipro Labs. Jadi Vipro Labs ini digunakan sebagai alternatif kepada masalah kulit yang saya rasa mostly rakyat Malaysia hadapilah, iaitu contoh macam kulit berminyak, kulit berjerawat, kulit berjeragat, kulit macam saya rasa dengan cuaca Malaysia yang sangat panas ni, of course kita akan ada masalah kulit kering, betul tak? Betul. Kan? So jadi Vipro Labs ini membantu kulit kita untuk mendapatkan kelembapan, kelembapan yang maksimal. Apa yang saya boleh terangkan lagi tentang Vipro Labs ini adalah produk ini produk yang mudah dibawa. Produk yang mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Contoh kita ada trial pack. Trial pack mean ada produk spray 65ml dan juga krim 5 gram. Okey. Contoh, for example saya bagi kan, kalau kita nak pergi kenduri kita pergi kenduri pada apa yang saya fahamlah, kita memang tak akan tinggallah produk ni sebab kita nak jaga skin kita, betul kan? So kita akan bawa ke mana-mana saja dengan cuaca yang panas. Bila kita pergi kenduri panas tau. Jadi kita akan ambil spray tadi tu, kita spray-spray je kat muka kita. Alhamdulillah dia akan rasa menyegarkan kulit kita balik semula. Dalam spray tu sendiri dah ada pelbagai kandungan yang berkhasiat. Dia sebenarnya hanyalah air tapi diformulasikan melalui teknologi nano. So dia akan menyejukkan kulit kita kembali dan juga melembapkan secara tidak langsung. Okey. Kat sini ada juga yang kita nak tahu kan. Apa sebenarnya kelebihan yang ada pada produk keluaran Vipro Labs? Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, Vipro Labs mempunyai dua produk utama iaitu firming spray dan oxy cream. Okey. Firming spray berfungsi untuk menyejukkan kulit dan melembapkan kulit, manakala oxy cream pula dia mengekalkan kelembapan dan memperbaiki sel kulit yang rosak daripada semakin teruk. Jadi secara rumusannya kedua-dua produk ini dapat melembapkan, menegangkan, mencerahkan serta menghaluskan kulit. Dan cara penggunaan kedua-dua produk ini sangat-sangat mudah. Contohnya macam mostly zaman sekarang kadang-kadang parents, contohlah parents yang ada anak yang ada masalah kulit kan. So diorang nak hantar kat pengasuh. So pengasuh akan tanya, macam mana nak pakai? Cara dia senang je sebab dia cuma ada dua produk. Ada firming spray dan oxy cream. So boleh pakai je ikut mana-mana nak. Pakai spray dulu. Pakai spray dulu boleh, pakai krim dulu boleh, nak pakai dua-dua sekali pun boleh. So mudah sangat-sangat. So kalau budak yang ada eczema tu semua boleh pakai anak kita. Yes, kalau macam contoh ada masalah kulit macam kulit kering ke, kulit merekah ke boleh pakai. Okey, okey. Alright. Sepanjang yang kita bincang pagi ni ialah semua tentang produk yang apa mencantikkan ataupun menguruskan kualiti kulit lah. Tapi ada juga produk yang saya tengok kat situ, lip matte. Lip matte ke? Lip matte. Tiba-tiba kan. Jadi apa yang membuatkan apa anda menghasilkan produk untuk bibir pula?
Okey, seperti yang kita tahu, Vprolax ni adalah produk untuk masalah kulit. Mm-mm. So secara tidak langsung likmit yang dikeluarkan oleh Vprolax juga untuk masalah merawat kulit bibir. Okay. Macam kita tahu kadang ada orang kulit bibir dia kering. Mm-mm. Kadang bibir tu macam merekam, nampak pecah-pecah kan. Mm-hmm. So fungsi likmit ni sebenarnya untuk melembapkan bibir dan memperbaiki semula masalah kulit, masalah bibir kita. So you know, selain macam bila kita pakai tu dia rasa ringan, rasa best pakai, rasa tak berat kat bibir, dia juga macam nak cakap kira dapat melembapkan bibir, memperbaiki sel kulit, lepas tu dapat juga buat kita lagi cantik macam tu. Secara semula jadilah kan. Yang saya paling penting makin kan. Makin cantik lah macam tu. Macam kita perempuan, kita mesti nak nampak cantik. So kita nak something yang bila kita pakai nampak berseri-seri macam tu. Okey. Yang paling penting semula jadi. Keyword dia kan. Okey, satu lagi. Ada lotion badan. Yes, lotion ini adalah produk yang kita akan keluarkan pada bulan ini. Yang mana kita baru saja mendapat kelulusan KKM. Dan lotion ni kebaikan dia, dia mampu melembapkan kulit yang kering. Macam kita tahu OC cream ni dia melembapkan kulit. Lotion ni dia melembapkan lagi. Dia double triple lagi lembap kulit tu. So macam kalau kita perempuan kadang-kadang contohlah kita keluar tapi macam kita nak pakai baju yang lengan pendek tak boleh sebab tiba-tiba kulit kering, nampak kulit merekah. So cara dia senang je, ambil lotion, sapu-sapu kulit tu lembap dah. And bila pakai extra moist satu, lepas tu kita rasa sejuk bila pakai. Okey, sebenarnya ada banyak testimoni kan oleh para pengguna. Boleh kongsikan testimoni-testimoni para pengguna berkenaan produk. Ya. Yeah? Okey, testimoni. Okey, apa yang sebelum ceritakan tentang testimoni ya. Kebanyakan testimoni yang kita ada menghadapi masalah kulit yang pada saya agak kronik. Okey, tapi kita yang agak kronik lah sebenarnya. Okey, jadi Vprolax ini sebenarnya dapat membantu melegakan masalah kulit. Bila kita ada masalah kulit, ia secara tak langsung ia akan macam mana orang kata kita punya self confidence tu akan lain tau. So kita kena ke anak-anak lagi, kita ibu apa of course akan stress. Okey. Jadi kat sini kita okey, macam yang ada dekat TV itu, paparan di TV tadi. Ini merupakan anak-anak yang sudah mendapat kehidupan yang lebih baik. Okey, dengan Vprolax. Di sini daripada anak-anak ni sebenarnya ibu-ibu mereka merupakan ejen-ejen Vprolax yang hari ini ada, di mana anda boleh reach mereka untuk mendapatkan produk Vprolax dan juga mendapatkan produk Vprolax secara free consultation tanpa apa-apa charge. Dan juga mereka akan bantu dari segi pengawalan emosi, dari segi penggunaan produk dan juga membantu dari segi cara pemakaian. Okey. Dan saya rasa memang ramai yang tak sabar nak beli produk ni. Kita secara ringkas dan padat kita promotkan pada para penonton semua untuk mendapatkan produk secara ringkas. Cara untuk dapatkan produk kita mudah saja, boleh pergi ke page rasmi kita iaitu Vprolax Official, di mana ejen-ejen kami adalah ejen-ejen yang eksklusif dan berpengalaman dalam menguruskan masalah kulit. Okey. Itu dia. Ni apa tu? Set Giant. Yes, itu adalah set yang besar. Set okay. So yang ni kalau yang kalau nak yang pakai jangka masa panjang sikitlah. Ditahan 3-4 bulan lah ni. Yes, usually sebulan je. Oh, sebulan. Sebulan je sebab semua kalau pakai non-stop, nak pakai je selalu, tak nak berhenti pakai. Bergantung kepada penggunaan sebenarnya. Kalau kulit kita dah okey, dah tak ada masalah, kita just nak pakai saja-saja santai-santai untuk menunjukkan kulit. Sangat lamalah untuk set giant tadi tu. Ya, tapi betul. Kalau memang kalau guna ke anak kecil memang kejap je habis. Betul. Macam kadang kita kan make up semua bolehlah pakai before ni set make up. Petit pun ada. Set petit. Yes. Inilah set yang sebutkan tadi, set yang sangat-sangat fleksibel. Kita boleh bawa ke mana-mana, boleh letaklah handbag kan. Kalau besar susah. Jadi kita bagi set kecil supaya senang untuk dibawa ke mana-mana saja. Okey, itu dia pada para penonton semua. Ada set trial pun ada. Jadi pada mereka yang rasa macam aku takut nak beli yang banyak sangat kan, boleh guna set trial. Terima kasih saya ucapkan kepada dua tetamu kita yang begitu cantik dan cute sekarang. Dan saya rasa kulitnya sangat-sangat flawless. Saya percayalah kalau Cik Puan Nur dan Cik Balkis ceritakan produk pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah. Good product. Okey, kita akan rehat seketika. Okey, sambil kita minum lepas ni. Kita akan kembali lepas ni insyaAllah.